Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Carbon Project H2, modifikasi abal-abal. Semoga bosku yang sudah like, comment, subscribe, saya doain semoga sukses, sehat selalu, dan berlimpah rezekinya. Amin, amin, amin. Terus, bosku, seperti biasa, kita kembali lagi ngelapis serat karbon Kevlar atau fiber. Nah, kali ini tadi kebetulan kita seperti biasa, bosku, yang sudah baru naik serat karbon. Ini baru naik serat karbon ini, bosku, motif heksagonal. Nah, seperti ini. Nah, terus ada yang susah juga, ini bosku deck windshield. Ini baru selesai. Seperti biasa, bosku, tahap pertama media itu harus kasar. Harus kasar, bosku. Nah, harus kasar dia, bosku, dibaretin seperti ini, bosku. Biarpun hitam harus dibaretin seperti ini, bosku. Kasar menggunakan amplas 80. Terus kita kasih gel coat. Habis gel coat baru kita ukur bahannya. Bosku bisa menggunakan meteran bahan, tarik sampai ke belakang lebar panjangnya. Nah, ini koper sepeda, bosku. Nih. Ini koper sepeda. Nah, ini tadi media pertama sudah kita kasarin. Terus kita amplas, kita kasar menggunakan grip 80, terus kita kasih gel coat, kita diemin selama 50 menit, kita pegang-pegang, kalau sudah misalkan tidak menyeplak, kita lapis. Nah, intinya bosku motong bahan harus benar-benar lebih supaya jangan menarik-menarik, karena ini media yang seperti ini sangat rawan, bosku. Rawan, banyak tekukan, termasuk ini juga koper setang nih. Nah, ini sangat rawan, bosku bisa lihat. Ini nanti seperti biasa kita lapis, kita rapiin pakai solasi kertas, bosku. Usahain kalau solasi kertas itu yang cari yang bagus. Nah, seperti ini, bosku, biar dia merekat. Mereknya kelihatan nggak, bosku? Nih, Naci, kelihatan nggak? Kelihatan, miring. Nah, ini merek Naci, usahain yang bagus. Nah, ini bungkusnya Naci. Jangan pakai yang biasa-biasa aja, bosku, karena dia yang biasa itu kena resin mengangkat, jadi takut ganggu, mendingan kita pakai yang bagus. Nah, seperti biasa, bosku, kalau sudah seperti ini, langsung aja kita rapiin, kita lipat ke dalam supaya di sini menjaga pinggirannya tidak mengangkat, bosku. Nah, ini sebenarnya udah aman, udah bisa diresin, cuman saya selalu biasakan menggunakan lakban kertas. Nah, kita lipat supaya aman, bosku. Oke, langsung aja, bosku. Kita langsung eksekusi. Nah, seperti ini, bosku, diurut-urut sampai ke belakang. Nah, seperti ini. Terus aja, bosku, ratain sampai kena semua. Jangan sampai nggak ada yang kena. Nah, bosku, seperti ini nih, di lakban belakangnya. Terus semuanya pinggir-pinggirnya kenain. Ini supaya mencegah pinggirannya, bosku, aman.
usah rapi-rapi bosku, yang penting kekunci aja semuanya. Ini besok juga langsung kita potong. Nah ini kenapa perlu dikasih lakban bosku, karena menjaga-jaga pinggirannya supaya tidak ngangkat, biar nggak PR lagi bosku. Lebih baik korbanin apa lakban aja bosku, biar selamat bosku, biar nggak ada PR lagi. Pastikan juga semua kondisi sudah merekat dengan sempurna bosku. Nah seperti ini aja bosku, nggak usah rapi-rapi, yang penting dia sudah kekunci. Nah seperti ini bosku, kita lakban terus, kita ratain bosku. Pelan-pelan aja bosku, biar nggak bergeser. Ini kita ngelakban ini bukan rapi-rapi, ini supaya pinggirannya tidak mengangkat bosku, karena sistemnya ini cuma buat ngunci aja. Terus besok kita cutting. Nih seperti ini bosku, yang sudah kena lakban. Semua ya bosku diratain menggunakan lakban kertas, jangan sampai ada yang kagak. Ini juga bebas bosku bagian sini, karena ini nanti di dalam mau dilakban mau enggak juga enggak apa-apa. Nah seperti ini bosku, dilakban terus semuanya kita puterin. Kali ini kita proses lakban aja bosku, sama ngeresin ya bosku, akalin aja supaya ada yang lipet ke dalam. Nah bosku akalin aja pelan-pelan. Intinya ini bukan buat dibagusin, ini hanya supaya tidak pinggir-pinggirnya tidak
ngangkat bosku, karena biasanya karbon ini pinggirannya bosku pak, itu harus kita benar-benar perhatiin bosku. Ban sambil ditekan-tekan bosku, yang kiranya ada yang belum kena. Nah seperti ini dalamnya bosku, terus kita ratain. Gak apa-apa korban lakban sedikit bosku, yang penting aman kerjaan. Nah ini udah kelihatan bosku, waktu kita ngelakban semua sampai sini, terus baru kita naikin resin bosku. Nah ini udah mulai kelihatan bosku, tuh sudah mulai pinggir-pinggirannya kekunci, ditarik bosku seperti ini nih, kita lipet, terus kita lipet ke dalam. Nah sambil ditarik-tarik nih seperti ini bosku. Nah tuh seperti ini, jadi bahan pinggirannya kekunci. Nah ini seperti ini bisa bosku, sudah langsung bisa dikasih resin. Usahain sebelum dikasih resin diperiksa dulu bosku, kalau ada yang ini kita tekan-tekan sambil dipijit-pijit. Nah seperti ini kita periksa dulu, bersihin jangan sampai ada debu bosku. Nah seperti ini yang sudah kita kasih lakban pinggirannya tuh, kelilingnya. Nah kalau untuk ini hanya di dalamnya aja, terus bagian luarnya nih tuh, jadi cuma hanya di dalam. Nah ini hanya di luarnya aja, karena ini sangat rawan bosku, sering ngangkat di sini karena lekukan di sini serat, tarik menarik, makanya bosku harus bener-bener potong bahan lebih. Nah terus nyusutnya dari sini, dari tengah-tengah, baru kita urut pelan-pelan begini bosku. Tuh. Kalau tengahnya sudah kebentuk, baru kita lempar ke samping. Ke samping terus kita urut-urut, kita tekan-tekan. Oke bosku, seperti biasa bosku, kita mau ngeresin, kita mau mempersiapkan alatnya, seperti kuas, seperti thinner, seperti resin, seperti apa namanya, katalis. Oke bosku, kita skip dulu bosku. Oke bosku, seperti biasa kita mau ngeresin. Ini tadi kita lupa udah ngeresin pertama, tapi gak apa-apa, yang kedua kita resin lagi. Terus ngeresin itu sampai 10 kali bosku, biar makin mantap. Nah ini apa aja sih yang buat ngeresin, seperti biasa bosku, gelas, stick, nah kuas pastikan kondisinya bersih, tidak beku, sama ini thinner PU, buat nanti kalau habis ngeresin bisa kita celupin biar nggak beku. Nah ini bisa juga pakai aseton,
Ah, usahain pakai sarung tangan, bosku, biar nggak kena tangan. Atau mungkin pakai apa? Kena juga nggak apa-apa. Nanti langsung dilap aja pakai thinner, dilap, terus pakai sabun colek. Sama bisa juga pakai aseton. Bisa juga, bosku, tergantung aja, bosku. Nah, sekarang kita mau ngersin lagi, bosku. Ini yang 3 part kita menggunakan resin eukalak, bosku, resin polyester. Nih, yang kita sebut resin warna pink. Seperti biasa, takarannya setengah gelas aja secukupnya, bosku. Ini seperti ini, saya menggunakan setengah gelas. Nah, ini untuk katalisnya. Nah, katalis saya menggunakan 25 tetes, bosku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, 25, terus seperti biasa kita aduk sampai rata, bosku, sampai berubah warnanya. Sampai berubah ke kuning-kuningan, bosku, dari warna pink. Ini enak banget resinnya, polyesternya, bosku, nggak lengket. Nah, ini sudah warna kekuning-kuningan, bosku. Langsung aja, bosku, kita lapis. Nah, ini untuk yang kedua kalinya, bosku. Nah, nggak apa-apa, bosku, basahin aja. Ini seperti ini. Tuh. Kenain, bosku, pinggir-pinggirnya semua, jangan sampai nggak ada yang kena. Nah, diratain semua, jangan sampai ada yang terlewat. Dibasahin aja, bosku, nggak apa-apa. Dibanyakin aja, nggak apa-apa. Lebih baik banyak resin, aman. Pastikan jangan ada debu atau binatang, bosku. Harus apa, benar-benar teliti. Nah, ini kita basahin aja terus sampai basah. Nah, seperti ini, bosku. Terus yang kedua, sama, bosku, diratain tuh. Pinggir-pinggir, sudut-sudut, semua jangan sampai nggak kena, bosku. Diratain, dibanyakin aja resinnya, nggak apa-apa, karena dia juga sifatnya turun. Bosku, mau tuang, mau disiram, mau dikuas, itu bebas, enaknya gimana, bosku. Yang penting sifatnya rata aja, bosku. Cukup resinnya. Cari aja posisi yang enak, bosku, buat apa lapis ininya. Yang penting dia nggak nempel,
Nah, terus untuk yang ketiga ini deck windshield. Sama bosku prosesnya seperti ini tuh. Kenain semuanya bosku, jangan sampai tidak kena belakang-belakang, pinggir-pinggir, depan semua harus kena. Nih seperti ini tuh. Nah, usahain bosku kalau ada kuas-kuas yang nyangkut, nanti kita ambil seperti ini nih bosku. Nih. Nah, ini kuas-kuas yang nyangkut kita periksa bosku. Jangan sampai ada kuas yang nyangkut bosku, yang jatuh. Diperiksa bosku dengan teliti. Nah, kalau sudah ini kita bisa bersihkan bosku seperti ini. Nah, ini sisanya bosku mau tuang bisa di pinggir-pinggirnya seperti ini tuh. Dituang tuh. Ini di sini bosku dituang aja enggak apa-apa. Karena dia sifatnya juga masih turun, masih aman bosku. Nah, untuk kuas yang sudah kita pakai bosku, kita bisa rendam pakai thinner supaya tidak beku. Nah, seperti ini kita kucek-kucek. Nah, sudah seperti ini bosku, kita kasih jeda waktu kurang lebih dari 10 menit. Nanti udah 10 menit kita lapis lagi, 10 menit kita lapis lagi, terus sampai 10 kali bosku, baru besok kita proses cutting. Nah, ini tangan saya kena resin bosku. Nah, ini kita bisa menggunakan thinner ataupun aseton. Bosku siapkan aja lap-lap yang udah gak kepake atau lap-lap majun gitu bosku. Nah, pemakaiannya gampang, cukup diolesin aja. Nah, ini kan kena nih bosku nih. Nah, tuh kita bersihin aja menggunakan thinner. Jadi top safety juga bosku. Nah, ini sudah menggunakan thinner, bosku bisa menggunakan sabun colek plus air biar semakin bersih. Nah, sementara kita nunggu 10 menit bosku. Pasti ya santai aja bosku, jangan lupa nikmatin kopinya. Mantap. Sambil merokok apa sambil apa lagi juga enggak apa-apa, bosku. Jangan lupa bosku like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis dan juga bisa jadi buat motivasi kami. Di sini kami sama-sama belajar bosku, sharing ya kan, biar sama-sama bisa. Mohon apa bosku komennya ya kan, buat yang terbaik itu gimana bosku. Prinsipnya ini ilmu yang saya punya, kita curahkan di sini semua bosku. Intinya bantu like aja bosku, komen, subscribe bosku. Mudah-mudahan dengan video ini apa bisa bermanfaat untuk bos-bosku semua yang mau ngarbon ya kan, mau Kevlar atau fiber. Kemarin juga saya lupa bosku, kita kemarin saya coba buat spakbor depan bosku,
Nah, ini spakbor depan ini motif twill, model panjang. Tapi ini langsung dari fiber, bosku. Jadi bukan lapis-lapis, jadi langsung kita cetak. Nah, kita langsung apa bentuk, bosku. Ini lebih ringan, bosku, nih. Ini kalau diukur ringan, apa beratnya ini, bosku, boleh lihat. Ini timbangan 0, ini, bosku, tuh. Tuh, bosku, angkanya cuma 500 sekian, bosku. Nggak nyampe sekilo, bosku. Nah, ini angkanya tuh cuma 500 gram sekian, bosku. Ini spakbor ini panjang, bosku, tuh. Nah, ini motif twill asli karbon kevlar, bosku. Kita cetak dari fiber. Ini belakangnya bukan kita lapis-lapis lagi. Nah, ini kondisinya ringan banget, bosku, enteng banget, tuh. Nggak berasa berat, tuh. Nah, ini jeda waktu 10 menit, bosku. Tetap 10 menit, nanti kita lapis yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, intinya main karbon santai aja, bosku, ya kan, gak usah terburu-buru. Di sini nanti yang sudah subscribe mau ngarbon pun tinggal apa namanya, tinggal kirim pesan aja, bosku. Nanti kita bantu sebisa mungkin, kendalanya di mana, apanya di mana. Tetap, bosku, tadi kita menggunakan gel coat, menggunakan resin fusion, ini resinnya. Nah, ini hardenernya buat gel coat, bosku, lem dasaran serat karbon. 2 banding 1, ini 20 gram, ini 10 gram, bosku. Nah, resin hard apa? Resin fusion apa? Resin epoxy fusion, bosku. Nah, kalau tadi kita menggunakan resin apa? Resinnya polyester, menggunakan resin yokalak ini, bosku. Banyak di toko online, cari aja resin yang warna pink. Nah, ini sangat aman, bosku, sangat enak, di amplasnya tidak lengket, tidak gimana, yang penting pemakaian katalisnya bener, bosku. Nih, ini tadi setengah gelas saja saya menggunakan 25 tetes, itu udah aman, udah kena semua, bosku, tuh. Jadi tinggal besok, bosku, kita proses cutting. Kita bukain lakban-lakban yang tadi. Nah, terus kita amplas, scrap, kita ratain, terus kita amplas halus, terus kita finishing polish, bosku. Sebenarnya nggak susah sih, bosku, gampang aja, bosku. Intinya kita mau belajar sama-sama, bosku. Karena di sini juga saya bukannya bisa atau gimana, saya juga belajar. Ini ilmu yang punya apa yang saya tahu, saya bagi semua biar bosku bisa. Ini kita menggunakan serat apa sih namanya ini, bosku, heksagonal 240 GSM. Nah, ini heksagonal, bukan twill, heksagonal ini. Nah, ini yang tadi kita lapis ini, bosku. Tunggu 10 menit, nanti kita lapis lagi, bosku. Oke, bosku, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, bosku. See you tomorrow. Salam karbon Kevlar. Mantap.